Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menempuh perjalanan dari alun-alun kota Kabupaten Tulungagung menuju ke perempatan SD Ringin Pitu. Ini alun-alun Jalan Raden Ajeng Kartini, Masjid Jame' Al-Munawar. Depan itu pas pojok ini gedung Balai Rakyat atau gedung pemuda. Kemudian yang gedung ini namanya Balai Budaya, itu Perpusda, gedung DPR, parkir timur alun-alun. Yang depan ujung itu kantor Dukcapil. Kita akan keluar dari jalan RA Kartini ini. Oke. Ini ke selatan, ini jalan Diponegoro. Kita hanya menempuh sedikit dari jalan Diponegoro karena nanti di depan itu ada perempatan, namanya perempatan TT, Tulungagung Theater. Karena di pojokan selatan itu sebetulnya dulu ada gedung bioskop Tulungagung Theater. Jadi perempatan itu namanya terkenal dengan perempatan TT. Ini adalah jalan Ahmad Yani Timur. Di depan itu selatan jalan ada kantor Pemda Tulungagung. Ini dikenal dengan pertigaan traffic light Pemda Tulungagung. Ke depan sedikit, utara jalan ada Golden. Aduh, bioskop Golden, Swalayan Golden, dulu Merpati. Di situ gedung bioskop Merpati dulunya. Ke depan sedikit, nanti kita akan melewati pintu lintasan kereta api. Selatannya stasiun Tulungagung. Yang pojokan itu, bangunan besar itu gereja tertua di Tulungagung. Jadi di situ ada peta. Peta itu sudah dari dulu. Di situ ada antena. Selatan jalan itu kantor Telkom Tulungagung. Timurnya lagi kantor Polresta. Polresta Kabupaten Tulungagung. Ini masih kantor Telkom. Sebelahnya persis itu kantor Polresta. Terus ke timur sedikit ada traffic light. Traffic light ini namanya adalah, ini perempatan BTA, traffic light perempatan BTA. Kenapa namanya BTA? Karena di pojok utara timur itu dulu adalah gedung BTA, Batik Tulungagung. Jadi di situ ada semacam industri pemintalan, industri batik Tulungagung dulu berkumpulnya di situ. Ke timur lagi, utara jalan ada kantor Lakalantas. Sekarang beralih fungsi jadi tempat untuk ngurus SIM. Ini jalan Legend Suprapto namanya, BTA ke timur. Terus kemudian ke timur ada perempatan kecil. Perempatan kecil ini mau nyampe ke perempatan kecil itu, namanya adalah perempatan Rimba Karya. Kenapa Rimba Karya? Karena selatan jalan itu adalah perumahan Rimba Karya. Perumahan pertama di Kabupaten Tulungagung, perumahan tertua. Kita ke timur lagi. Ini masih di jalan Legend Suprapto. Legend Suprapto ini sampai ke timur, sampai ke Ringin Pitu. Namanya masih Legend Suprapto.
Kita lihat dari sini sudah mulai tampak bangunan tinggi putih itu adalah menara Masjid Al Muslimun selatan jalan. Itu tepat di sebelah timurnya ada perempatan perempatan maut karena di situ dulu banyak terjadi kecelakaan. Kemudian di tengahnya akhirnya dipasang tong. Sebelum ada traffic light memang terjadi banyak kecelakaan di situ. Riwayatnya seperti itu. Jadi itu perempatan maut. Namanya perempatan Al Muslimun karena di situ ada Masjid Al Muslimun. Jalan yang mengarah ke utara ke selatan itu jalan MT Haryono. Kalau ke selatan itu menuju ke Bagu, menuju ke Jepun. Nanti keluar bisa belok kanan kiri ke Ngunut atau ke Trenggalek. Ke utara nanti kita akan menuju ke perempatan Radio Jos. Kalau lurus nanti kita akan menuju ke RSU Dr. SK. Tujuan kita nanti ke perempatan Radio Jos. Di sini ada depan itu ada pertigaan. Ini desa Kepatian. Nanti hari ini, ya ini pertigaan SD Impres karena di sebelah timurnya itu ada SD Impres, namanya pertigaan SD Impres. Maju lagi, depan ada perempatan kecil, kita terus akan menemukan itu ada antena yang tinggi itu di situ Radio Jos. Perempatan yang di situ namanya pun juga perempatan Radio Jos. Radio Jos itu pertemuan antara Jalan MT Haryono dan Jalan Bung Tomo. Kita berada di Jalan Bung Tomo sekarang. Jalan Bung Tomo itu dari Prayit hingga ke Ringin Pitu. Jadi ini ke timur terus. Itu sepanjang jalan ini adalah sepanjang Jalan Bung Tomo. Utara jalan itu adalah sentralan. Jadi PLN punya sentral trafo-trafo di utara jalan tadi. Itu sentral Tulungagung. Kemudian ke timur lagi. Ini ada gang ke utara, itu ke Rumah Sakit Dr. Eska. Kita tetap ke timur lagi. Jalan ini kira-kira sepanjang 800 meter. Hingga nanti akan menemukan perempatan tujuan akhir kita yaitu perempatan SD Ringin Pitu. Ini kepala desa Ringin Pitu lama. Di sini ada perumahan. Ini jalur perumahan ini. Jadi selatan jalan itu ada perumahan. Lumayan apa? Cuma satu klaster gitu. Tapi lumayan bagus. Ke timur kira-kira 100 meter kita akan nyampe ke tujuan yaitu SD Ringin Pitu. Disitulah ada perempatan. Ini perempatan ini namanya perempatan SD Ringin Pitu. Oke. Tujuan kita sudah sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.